Halo Sobat YouTube, Sobat Proyek, Sobat Kereta Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Gus Nonjola KD Channel. Kali ini baru saja masuk di gerbang tol Cileunyi dan nantinya akan melewati jalan tol ya, hingga rest area kilometer 125. Ini dalam perjalanan dan memantau perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung, karena pastinya nanti akan bertemu dengan jalur kereta cepat Jakarta Bandung yang berdampingan dengan jalan tol ke arah Jakarta, atau tepatnya ke arah yang lebih dekat, yaitu ke arah rest area kilometer 125 Cibeber, Kota Cimahi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Sobat YouTube semua, pemerhati kereta cepat Jakarta Bandung terutama. Sehat selalu buat kita semua, dan saksikan sebentar lagi kita akan melewati jalur trase kereta cepat Jakarta Bandung, di mana jalurnya ini sudah dipasangi rel hingga kawasan Padalarang. Kurang lebih 35 km sudah terpasang rel. Terima kasih Sobat YouTube ya, saksikan terus KD Channel. Dan perlu dimaklumi ya Sobat YouTube semua, bahwa pantauan ini dari balik jendela atau kaca daripada bus yang saya naiki, dan tentu saja ini menggunakan kaca gelap sehingga memang berpengaruh terhadap kualitas gambar daripada liputan ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa like, subscribe, komentar, masukan, kritikan, saran demi perbaikan. Bagi yang berkenan memberikan super thanks, dapat juga diberikan super thanks karena fiturnya sudah aktif ya pada KD Channel ini.
Jadi hingga kawasan ini jalur kereta cepatnya belum kelihatan karena pastinya di sini berada di sisi kiri. Sementara jalur trase kereta cepat Jakarta-Bandung akan kelihatan nanti setelah trek peralihan, kalau tidak salah di DK 135, di kawasan perumahan Bandung yang ada di JPO Batu Raden kalau tidak salah ya Sobat YouTube. Nah ini dia trek peralihan ya, kalau tidak salah ya, karena dari bawah ya. Ini untuk pertama kalinya meliput dari jalan tol ya, dari perjalanan ke arah Jakarta atau ke arah Cimahi. Pernah satu kali juga atau dua kali ya kalau tidak salah, pernah juga diliput itu perjalanan ke arah tol Buah Batu, itu dari tol Baros ya, tol Baros Cimahi. Nah kali ini, ini yang pertama kali Sobat YouTube, jadi memang agak-agak kurang paham juga ya, ini di daerah mana, karena pastinya saat ini saya berada di jalan tol. Ikuti terus pantauan ini Sobat YouTube, nanti juga akan dilanjutkan pada video berikut, berhubung durasinya sudah terlalu panjang ya. Pada sesi ini saya tutup dulu, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.